Ustaz, sujud syahwi dilakukan satu kalikah atau dua kali? Kemudian kalau dua kali, apakah juga harus membaca bacaan duduk di antara dua sujud? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, sujud sahwi dilakukan karena tiga atau salah satu di antara tiga sebab. Yang pertama, karena adanya penambahan gerakan dalam sholat, atau karena adanya pengurangan dalam gerakan sholat, atau karena ragu. Kapan terjadi salah satu di antara tiga perkara tersebut, maka kita melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi bisa dilakukan sebelum atau setelah salam. Dan dia dilakukan, ya dilakukan dua kali, bukan satu kali. Doa bacaan sujud sahwi adalah sama dengan bacaan sujud biasa. Adapun doa khusus yang dibaca oleh sebagian orang ketika sujud sahwi, yaitu subhanalladzi la yasu wa la yanam, maka hadisnya dhaif. Tapi yang benar adalah bacaan sujud sahwi seperti bacaan sujud biasa. Demikian pula ketika kita duduk di antara dua sujud, sebagian ulama memandang kita membaca juga doa duduk di antara dua sujud.